Terima kasih anak muda. Aku tidaklah kuat semacam dulu lagi. Ya, memang bapak sudah tua. Saya merasa senang kan dapat menolong bapak. Ya. Aku heran juga melihat engkau. Selama ini aku tidak pernah melihat engkau. Kau dari mana? Dari seberang. Bapak tinggal di mana? Bapak tinggal di pondok yang kecil dan yang sunyi. Bapak rasa gembira aja kalau engkau boleh tinggal bersama-sama dengan bapak. Maksud saya begitulah. Apa benar saya boleh tinggal sama dengan bapak? Iya, nak. Baik sungguh hati bapak. Bapaklah orang yang pertamanya saya berjumpa di pulau ini. Kalau sekiranya semua orang di pulau ini seperti bapak, saya percaya sudah tentu kampung ini tentram dan bahagia. Masuk ni. Pakcik harap di rumah pakcik tentu gue merasa gembira hati. Mudah-mudahan begitu saya harap. Duduk dah, duduk. Sepi benar di sini. Saya suka. Tempat saya bisingnya luar biasa. Bising? Apa maksud kamu? Mereka menembak batu di sana. Membuat jalan baru katanya. Bang, bang, boom, boom, tiap hari. Lagipun saya memang suka memisahkan diri dari sana. Saya mau hidup sendiri. Kedudukan yang sebenarnya begini. Ayah saya adalah seorang hartawan. Jadi kalau saya masih duduk di sana bersama-sama dengan dia, berarti saya tidak tahu mencari uang dengan cara duduk dulu saya sendiri. Oh begitu. Besok kita ke laut menangkap ikan. Pakcik dah tua nak. Pakcik tak dapat ikan langsung hari ini nak. Apa susah-susah? Ini sudah lebih buat kita berdua. Bagus. Gadis mana itu pakcik? Salma.
Salma harap dengan rupa saja. Hati dia tak cantik. Dia tinggal bersama dengan ibunya lah di sana. Saya suka berkenalan dengan dia. Apa dia sudah kawin? Oh, belum kawin. Dia sedang bertunang dengan Raman. Orang sudah surat kabar. Aku percaya dia suka berkenalan dengan kau. Malam ini ada keramaian, tau? Oh, keramaian apa itu? Tari menari. Kau pandai menyanyi? Oh, boleh. Mari kita. Nampaknya kita sangat bergembira pada malam ini. Dan saya percaya banyak lagi ada pertunjukan yang akan menjadi hiburan kepada saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Tetapi, sebagai kali ini, saya suka mempersilakan seorang pemuda yang baru sampai ke kampung kita ini untuk memberi hiburan kepada saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Gagah betul. Gagah? Dari mana dia datang? Kenapa kau tidak bertanya sendiri padanya? Aku mesti jumpa dia untuk menjadi bahan majalahku. Aku ingin berkenalan dengan dia. Gempita suara rebana menderu-deru memecah sunyi. Alangkah dalam hati kita semua berdendang, marilah berdendang, tarik suara di palu gendang, lupakan semua rasangan walang bercampur bimbang di langit. Gemerapan sang bulan mengambang di awan, sungguhlah nikmat rasa di dalam gembira malam bahagia. Marilah semua berdendang sambil berdendang di palu gendang kepada Ilahi kita memuji sepenuh hati.
mengambang di awan. Sungguhlah nikmat rasa di dalam gembira malam bahagia. Marilah semua berdendang sambil berdendang di palu genang kepada ilahi kita memuji sepenuh hati. Bagus, Ali. Badan aku tak begitu sihat. Aku nak balik. Aku harap kau gembira di sini. Ya? Baiklah, Pak. Terima kasih. Saudara-saudara dan saudari-saudari, atas nama kampung ini, saya sebagai wakil mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemuda yang telah sudi memberi sumbangan suaranya yang sangat merdu itu. Dan sekarang, marilah kita sekaliannya mengambil rehat selama 15 menit. Pagi, Pak Yun. Mana orang yang baru datang itu? Saya nak berjumpa dengan dia. Dia sudah ke laut. Kalau dia balik, suruh dia ke rumah Salma. Saya nak berjumpa dengan dia. Nanti aku sampaikan dengan dia. Aku percaya dia suka berkenal dengan kau. Macam mana kau berkenal dengan aku? Siapa namamu, dari mana kau datang, dan asal-usul keluargamu? Nama saya Ali bin Muhammad, dan saya datang dari pulau yang berhampiran dengan sini, dan keluarga saya adalah orang baik-baik. Maafkan saya. Silakan duduk. Saudara, sebetulnya saya harus menentukan adakah saudara layak menjadi isi berita majalah saya.
Lagipun kita jarang menerima orang baru. Adakah Pak Yim itu keluarga saudara? Tidak, dia hanya sahabat baik saya. Saya kira begini saja, saudara. Buat berita saya tidak perlu dimasukkan dalam majalah saudara. Disebabkan saya hanya nelayan biasa. Bawa kopi itu kemari? Memang dari mulanya sudah kusangkakan. Kau serupa juga dengan nelayan-nelayan yang lain. Hanya saya nak mengetahui. Kau buat pasal, tak pernah yang betul kerjaan kau ya. Bukan main kau buat malu dengan aku. Berapa sana? Benci aku dengan muka kau. Jadi, berapa lama saudara tinggal di sini? Maksud saudara di rumah ini apa di kampung ini? Baiklah saudara. Saya pikir hanya itu saja yang perlu saya ketahui. Terima kasih. Sudah pulang orang muda tadi? Sudah, Maci. Bagus. Maci jelas asyik menengok permukaan nelayan di desa lain. Janganlah menangis. Tidak ada gunanya kau menangis kerana mereka. Maafkan aku. Dulangku jatuh, gelasku pecah. Aku yang bodoh. Apa yang telah mereka lakukan? Apa kau dipukul? Ibuku sentiasa memukul aku bila aku jahat. Bukan kau yang jahat, tetapi mereka. Ya, ibu kau. Tetapi mengapa kau dianggap seperti orang gajah? Dia ibu tiriku. Ayahku meninggal dunia 5 tahun dahulu. Sejak itu, aku diseksa. Segala perbuatanku salah belaka. Tidak. Tiap-tiap perbuatan mereka yang salah. Nama kau? Mariam. Mariam. Aku Ali. Aku tinggal di pulau sebelah ini. Kami di sana tinggal saling bantu-membantu. Budi bahasa itulah yang paling utama di dunia ini. Kalau kita ada mempunyai sifat-sifat ini, maka kaya lah kita. Aku ada mempunyai sifat-sifat ini. Aku kaya. Sungguh kaya, Mariam. Lihat apa yang saya dapat. Irama. Banyak apa dapat, ya? Mari kita kupas. Dan kita makan besar malam. Nah, kupas. Menang pisau. Ia kebenar tali pancing kau hilang? Tidak, bukan tali pancing. Tapi
Mata Kail yang hilang. Badan aku seram sejuk saat ini, kataku. Pak Cik, hari kemarin waktu saya ketemu dengan Rahman, saya berjumpa Mariam anak kiri mereka. Dia sengaja ditampar oleh ibunya. Rasanya saya... Lihat, Pak Cik, saya dapat mutiara. Nah, ini mutiara yang Pak. Ini bukan mutiara biasa ini, Ali. Ini mutiara hitam. Harga dia mahal ini. Kau sekarang jadi orang kaya. Saya orang kaya. Ah. Kau jadi orang kaya. Saya dengar Pak Cik sakit. Dari itu saya bawa buah-buahan ini. Baik betul kau, Salma. Ibu kau yang baik Rudi yang menyuruh kau. Pak Cik tahu, saya tak sampai hati. Kasihan bila ada orang sakit. Aku tahu hati kau mulia dan pemurah. Coba lihat, kamar ini kotor betul. Semua tidak teratur. Nah, itu ada lagi. Baiklah, saya tolong kemaskan. Apa ini naruh barang-barang tidak teratur tempatnya? Kotor betul, biar saya bersihkan nanti. Saya juga mau keluar tangkap ikan. Mari kita jalan sama. Selamat pagi, apa kabar? Salma, ibu kau mengatakan ke rumah Pak Yim. Apa kau buat dengan penangkap ikan ini? Jauhkan dirimu dari Salma. Aku mengambil berat dengan siapa dia berjalan. Dia tidak mengambil berat dengan siapa dia akan menikah. Kemari, tidak ada pergaduhan di pulau ini. Saya tak boleh membiarkan tunangan saya berjalan dengan orang luar. Bukan Ali yang mau berjalan dengan saya, tetapi saya yang mau berjalan dengan Ali. Rahman, nampaknya Ali tidak bersalah. Aku harap kepada kau lain kali jangan berbuat gaduh lagi di sini. Nah, Ali, barang ini jatuh dari sakumu. Terima kasih. Kalau aku, tidak akan kubawa kemana-mana mutiara itu dan kusimpan di tempat yang selamat. Terima kasih, Datuk. Sudah, balik. Semua masing-masing. Boleh jadi dia mencuri mutiara itu dan melarikan diri kemari. Saya tak percaya dia pencuri. Saya pikir tentu dia orang kaya. Sebab saya dengar sendiri dia mengatakan bahwa dia adalah seorang kaya. Iya. Ibu rasa menyesal sekali datang kemari, tetap lain pula. Saya tak suka kepadanya, tapi saya dia bukan orang kaya.
Kalau dia orang kaya, takkan dia kemari bekerja menangkap ikan. Salma, kau pergi ke rumah orang tua itu bawa-bawaan sekali. Ajak Mariam bersama. Jangan kau pergi seorang. Kau selalu cemburu, Man. Baiklah, saya bersama Mariam. Apa kabar, Pak Cim? Bagaimana sekarang? Saya ada membawa buah-buahan lagi. Iko ada membawa seguntung bunga. Apa kabar kau, Mariam? Saya baik, tetapi saya merasa susah melihat Pak Im sakit. Bagaimana keadaan Pak Im hari ini? Ali ada di sini, Pak. Saya sangat menyesal atas kejadian semalam. Rahman memang terlalu cemburu. Aku heran, mengapa dia cemburu? Ali di tepi laut mengecat sampahnya. Biarlah saya jumpai Ali di sana. Mariam, kau bersihkan kamar ini. Kalau Pak Im minta apa-apa, kau sediakan, mengerti? Jangan hibah, Mariam. Kau bukan orang gajiku. Iko adalah salah satu teman. Mari duduk sini, kita bersimbang-simbang, ya. Lama ini aku tak pernah lihat kau. Kemana kau pergi? Engkau turut melihat hari perayaan malam kemarin, bukan? Saya dari sana. Tapi di balik buku. Kau seorang gadis yang ganda. Kenapa kau selalu suka bersembunyikan diri? Siapa yang ingin melihat saya? Siapakah saya ini? Nasibku buruk. Membawa sial kepada orang lain. Tidak, Mariam. Kau mau aku menerangkan kau siapa? Kau adalah seorang gadis yang suci, yang disiksa oleh ibu tiri. Mereka itu yang busuk, bukan kau yang salah. Pak Ayem sungguh baik. Alangkah senangnya kalau saya dapat datang selalu di sini. Tetapi, saya banyak pekerjaan. Ingatlah. Pakaian saya comot, kodoh. Saya malu tidak kemana-mana. Tidak, Mariam. Bukan kerana pakaianmu yang cantik dipandang. Tetapi daripada mu sendiri. Kalau mu pakaian baju siting, berkain songket, bertambah-tambah cantik lagi kau, Mariam. Nah, sebaliknya, kau tengok kakak kau. Kalau tidak kerana pakaian yang cantik, tidak ada seorang pun hendak walak memandang padanya. Oh, ya. Di rumah Pak Cik ini ada satu anak teruna. Namanya Ali. Cukup baik budi pekerti budak. Pakcik percaya dia suka berkenalan dengan kau. Dia telah pun berjumpa dengan saya. Dan lemah lembut kerananya. Kalau kau dengan dia memang padat. Macam pinang belah dua. Kau serahin saja kepada aku. Rahman senantiasa cemburu. Entahlah mengapa. Aku tak pernah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan cemburunya. Saya percaya begitu. Hampir hilang mutiara hitammu sewaktu jatuh ke pasir. Untunglah aku dapat melihatnya. Kalau tidak, tentu mutiara itu akan kembali ke laut. Biarlah. Asalnya pun dari laut. Tidak mengapa. Maksudmu? Mutiara itu kau peroleh dari laut? Ya. Dari tiram yang kuperoleh daripada laut. Kasihan tiram itu. Mengapa kau tidak kembalikan mutiara itu kepada asalnya? Betul juga katamu. Ali, jangan kau buang mutiara itu. Dengan mutiara itu, kau dapat menjadi seorang yang kaya. Aku sudah cukup kaya. Apa sungguh engkau kaya? Ya, milioner. Aku milioner. Karena aku hidup bebas kemana juga aku pergi. Hidup menurut pilihanku sendiri. Tak ada siapa yang lebih kaya. Betulkah? Uang? Kau banyak uang? Uang? Tidak. Aku tidak ada mempunyai uang. Tetapi ya. Ada sedikit-sedikit. Sedikit? Kau mengatakan bahwa kau kaya. Dan kau katakan serupa ini juga kepada Mariam. Aku ada mendengar. Apa Mariam ada menerangkan kepadamu bahwa aku kaya dengan uang? Mariam, dia tahu apa. Marilah kita pulang. Mariam, lekas pulang. Nah, ini dia perempuan yang bagus. Ali, adakah tidak kau mengatakan kau lebih suka ikan daripada perempuan? Pak Im, selamat tinggal. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Im akan sembuh besok. Baik, Mariam. Besok kalau Pak Cik pergi ke laut menangkap ikan, kita berjumpa lagi, ya. Inilah gadis yang jujur. Kalau dengan kau baru padan. Inilah obat yang paling menjerap. Udaranya sehat. Aku rasa kembali muda. Ya, Pak Cik dapat banyak udara, tapi ikan apa tak lihat, ya? Aku dapat seko macam muka selaman. Aku buang balik ke dalam laut.
oh ikan, kemana engkau pergi? Kenapa tak makan umpan? Sungguh heran dalam hati. Ikan keke, ikan galama, ikan sepat lemak rasanya. Sembah pati kepada raja, hendak balik ke janda lama. Oh ikan, kemana engkau pergi? Macam mana nak makan umpan, kenapa Yem tak mandi pagi? Ikan siakap, ikan senohong, ikan gelama, ikan duri. Kalau cakap selalu pembohong, lama-lama jadi pencuri. Oh ikan, kenapa tak makan umpan? Macam mana nak makan umpan, ikan takut pada siraman. Ikan gabus dari seberang, mari goreng dalam kuali. Rupa siraman sangat garang, itu sebab ikan pun lari. Oh ikan, mana dia ikan besar? Kalau ikan tak makan umpan, tentu pahim perut lapar. Banyak ikan perkara ikan, ikan todak panjang muncung. Kuah ada celaka badan, memang nasib tak beruntung. Oh ikan, mana dia nenek ikan? Kalau pancing kau tak makan, kau ku sumpah jadi siraman. Ikan tunda, si ikan soda, ikan arwan dan ikan pisang. Orang tua belaki muda, macam bulan di pagar bintang. Oh ikan, ini dia ibu ikan. Dia sentap saya tahan, ikan masuk di dalam sampan. Ikan tamban, ikan sepat, ikan terubuk, ikan keretang. Banyak ikan kita dapat, mari Pak Yem kita pulang. Nasib kau baik, Ali. Kau tengok aku, anak ikan kecil aku dapat. Kemanalah agak ibunya pergi? Kesian. Apa pakcik khawatir-khawatir? Ini barangkali ibunya agaknya. Ya, tak ini. Ya. Pakcik? Pakcik ada simpan mutiara saya di lain tempat yang lebih selamat tak? Tidak. Kemana simpan barang ini? Betulkah kau simpan dalam bilik? Barangkali tempat lain ini. Tidak, saya memang simpan di situ. Boleh jadi masa kita tinggalkan rumah tadi, ada orang lain masuk ke bilik kita ini. Kalau begitu, biar aku mengadu kepada Datuk. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Sila dulu. Saya ada. Begini lama barulah saya datang kemari nak mengadukan hal kepada Datuk. Bahawanya mutiara kepunyaan kawan saya namanya Ali telah hilang di rumah saya. Mutiaranya itu warnanya hitam dan mahal harganya, Datuk. Ya, aku pernah ada melihatnya. Dan aku sendiri memberi nasihat kepada Ali, menyuruh menyimpannya baik-baik. Adakah sehari dua ini tetamu datang di rumah kau? Salmah dan Maryam ada di rumah semalam, tetapi saya percaya. Baiklah, lepas ini aku akan pergi menjumpai ibu mereka. Terima kasih, Datuk. Saya minta diri. Zaitun, sebetulnya aku datang kemari ada membawa maksud. Tetapi berat tidak mengeluarkannya. Ali yang tinggal dengan Yem kehilangan mutiaranya. Menurut Yem, yang datang ke rumah mereka ialah anak kau berdua, Salmah dan Maryam. Aku cuma hendak bertanya, adakah mereka nampak mutiara itu? Datuk, saya tidak percaya yang Salmah akan berbuat kebuatan sekeji itu. Kan kau tak ada melihatnya, Salma. Maryam?
Mari sini. Apa kau buat dengan mutiara orang muda itu? Saya tak melihatnya, Bu. Jangan rusak. Apa kau buat dengan mutiara itu? Baitun. Biarlah aku menyoalnya. Kau Salma. Datuk, Salma tak biasa mencuri. Tetapi boleh jadi dengan Mariam. Sebab dia selalu saja cakap bohong. Salma, berapa lama kau di sana? Saya hanya beberapa menit saja. Sesudah saya memberikan buah-buahan, kemudian saya ke pantai meminta maaf kepada Ali tentang Rahman berkelahi dengannya. Saya faham bahwa Datuk tak suka dengan adanya perkelahian di kampung, bukan? Kalau begitu, kau yang ada di sana, mengapa kau ambil mutiara itu? Mari sini! Saya tidak mengambilnya, Bu. Buta mata saya kalau saya melihatnya. Saya cuma membersihkan bilik Ali untuk beberapa menit saja. Kau mengaku kau ada di sana, ya? Zaitun, biarlah aku ingatkan kau. Ibrahim juga ada bersama ketika itu. Sebaliknya, di mana kau berada pagi tadi, Salma? Datuk, mengapa Datuk bertanya bertalu-talu kepada Salma? Mengapa tidak dengan Mariam? Sekejap lagi. Di mana kau berada pagi tadi, Salma? Dia ada bersama saya. Di mana kau berada pagi tadi, Salma? Saya bersama ibu, Datuk. Dan di mana kau berada, Mariam? Masa itu, saya bersiap-siap di pantai, Datuk. Datuk dengar itu. Masa itu dia katanya di tepi pantai bersiap-siap. Tapi, bolehkah kita percaya dengan keterangannya? Aku percaya kata-katanya itu. Kalau begitu, terima kasihlah semua. Memang kau nak buat malu saya. Kau buat malu aku dan keluarga dalam rumah ini semuanya. Aku memang tahu selama ini memang kau pencuri. Memang dasar kau pencuri. Tidak, saya bukan pencuri. Percayalah, Bu. Percaya? Siapa yang mau percaya dengan kau pencuri? Kau memang anak yang malang. Berang, Bu. Benci aku dengan kau dalam rumah ini. Keluar kau dari rumah ini. Aku tak suka ada pencuri lagi di rumah. Bu, benci kau sini. Siapa pencuri? Saya tak pencuri. Saya bukan pencuri. Kau bahasa pencuri. Saya bukan yang minta kau pencuri. Saya bukan pencuri. Saya tak pencuri. Saya tak pencuri. Kau pencuri. Saya tak pencuri. Mariam, kau buat apa di sini? Aku tidak curi mutiara kau, percayalah. Tentu kau tidak mencuri. Aku tahu. Buat apa mutiara itu kepada dirimu? Sedangkan rupamu lebih cantik dan lebih mahal daripada segala permata. Mari aku hantar kau pulang. Aku tak boleh pulang. Ibu tidak mahu melihat aku lagi. Karena... Panggil mereka keluargamu? Cara-cara mereka menyakiti di hatimu. Mereka tidak berhak dipanggil keluarga. Kau mau kemana? Aku tidak tahu di mana yang aku nak pergi. Nasibku sungguh malang. Janganlah dekat dengan aku. Nanti kau juga dapat kemalangan. Satu-satu saja kemalangan buat dirimu. Ialah kau mempunyai perempuan tua itu sebagai ibu. Kau seharus tinggal dengan Pak Yu. Buat sementara waktu. Mari, jangan bantah. Mari. Dahulunya kita kehilangan mutiara. Nah, sekarang kita dapat mutiara yang lebih bagus lagi. Iya. Kali ini saya akan mempertahankan mutiara ini dari kehilangan. Ayo, Mariam, nyanyikan kami sebuah lagu. Dan riangkan hatimu. Kau terlalu hijau untuk menderita. Aku tak boleh menyanyi. Suaraku serak. Tak apa, biar Pak Iem menyanyi. Suara Pak Iem cukup merdu. Siapa yang tak kenal Pak Iem? Pasal penyanyi biasa dapat nomor satu. Lama lambut lagi meredu. Siapa dengar tentu ketawa. Hati susah terhibur tentu. Trilat-trilat di batang padi. Senyum manis menawan hati. Trilat-trilat di batang padi. Senyum manis menawan hati. Orang mengamuk tengah malam, gugur bertabur manyang kelapa, harimau batu buaya demam, kucing dapur goyang kepala. Pilat pilat lampuk manggis, sungguh hitam ku pandang manis. Pilat pilat lampuk manggis, sungguh hitam ku pandang manis.
Mengempat negeri lama turun kabut kelap gulita. Ayam itik memukul tabelak kuda. Kambing jogit sambat rilat-rilat di batang pinang. Pinggangnya ramping dadanya pidang. Rilat-rilat di batang pinang. Pinggangnya ramping dadanya pidang. Burung berbunyi berdentum dentum, bintang di langit padam semua. Kalau layu bunga tuntum, Ali Pak Im bunda gulana. Rilat-rilat batang kelapa. Mukul kilat anak siapa? Rilat-rilat di batang kelapa. Rambut berkilat anak siapa? Sungguh enak si kari kambing, gulai mari santan kelapa. Sungguh bagus so bini sumbing, dia susah ketawa juga. Rilat-rilat di batang jago, mari jadi abang nak dukung. Rilat-rilat di batang jago, mari jadi abang nak dukung. Tanam padi taruh baja sampan kotak menuju muar. Waktu tikus menjadi raja, kucing garang masuk penjara. Rilat-rilat jantap ijo, mari kemari bang nak puju. Rilat-rilat jantap ijo, mari kemari bang nak puju. Wahai nikmat orang senama, kenal orang kemana-mana. Waktu pijat menjadi panglima, nyamuk ikut mati bersama. Memang, barulah ibu merasa lega sekarang. Sudahnya Mariam tak ada lagi dalam rumahnya. Di mana saja dia pergi, bikin susah saja sama orang. Ibu, betulkah Mariam itu yang mencuri mutiara? Saya tak mengira bahwa dia yang mencuri. Tentu dia yang mencuri. Siapa ya lagi? Tak ada lain orang yang dalam diri itu. Salma, bagaimana kalau kita lekaskan hari perkawinan kita? Tak guna kita tunggu-tunggu lagi. Kawin? Kau bukan hanya menanggung hidupmu sendiri. Lebih baik kita bersabar dahulu. Kau jangan khawatir. Ayahku ada banyak memberi aku uang. Jangan kau bimbang. Baiklah, kalau begitu kita rancangkan harinya dengan segera. Oh, kalau begitu lebih baik orang kawin dengan lekas. Ibu tentu tumpang suka. Nampaknya Pak Jim dan Ali membiarkan kau tinggal di sini seorang. Tidakkah mereka timbang barang-barang lain akan hilang pula? Mereka percaya pada aku. Kau terkejut. Kau jangan khawatir. Aku datang untuk nolong kau, Mariam. Pagi tadi, aku dapat kabar Datuk memberitahu polis kau yang mencuri mutiara itu. Mereka akan datang menangkap kau. Tidak. Aku tidak bersalah. Dengarlah, Mariam. Aku tak mau melihat kau terpenjara. Dengarlah syarat aku. Lebih baik kau tinggalkan kampung ini sebelum Pak Yen dan Ali pulang. Ambil uang ini. Pergilah, Kak. Kenapa kau meriang? Kau nak ke mana? Biarkan saya pergi. Lepaskan saya. Mereka datang untuk membawa saya ke penjara. Siapa yang akan penjarakan kau? Polis. Datuk mengatakan kepada polis, saya curi mutiara Ali. Mereka datang untuk membawa saya ke penjara. Rahma yang ceritakan kepada saya. Lihat, uang yang diberinya kepada saya, supaya saya lekas pergi. Tidak, Mariam. Tidak ada polis dan tidak ada penjara buat engkau. Jangan terus susah ya. Mari kita balik. Apa kau katakan Mariam pasal polis dan penjara? Apa sebabnya? Kau berkehendakkan Mariam supaya meninggalkan kampung ini. Semasa kehilangan mutiara di waktu pagi itu, di mana kau berada? Apa yang Pak Yem maksudkan, saya tidak paham. Dan Mariam, semenjak kenal dari rumah ibunya, saya tak pernah jumpa dia. Tidak, dia bohong. Baik, Mariam. Dia yang pembohong. Dia yang patut meninggalkan kampung ini. Cantik sungguh cahaya bulan malam. Bersinar-sinar. Bagaimana pandangan kau ini?
Sungguh cantik. Yang, bagaimana pendapatan kau? Cantik tak? Huh? Aku ingin hendak bersia-sia malam yang indah ini bersama dengan kau. Apa kau turut sama Mariam? Pak Yen dan Bani saja yang sedalam. Sinar dari bulan mengambang ini akan tersia-sia untuk aku dan Ali. Yam, kenapa engkau tak mau pergi bersia-sia dengan Abang Ali engkau, nak? Untuk memberi tahniah kepada Salma. Dan saya harap kau akan berbahagia. Salma tak perlu dengan kau punya ketahniah. Dan aku tak suka ada pencuri datang kemari. Keluar kau!
pagi, Cik. Jam tangan, lupa rokok, barang pemantap perempuan. Jala ikan. Tidak, saya tidak berkenakan itu semua. Saya sungguh tertarik dengan mutiara hitam di jendela ini. Ya, memang cantik. Baru-baru ini saya membeli. Di mana tuan dapat? Seorang pemuda, peduli surat khabar, dia menjual kepada saya. Dia mengatakan dia dapat dalam tiram. Dapatkah tuan menerangkan kepada saya tentang pemuda itu? Boleh. Kerana jarang-jarang orang datang menjual mutiara hitam. Saya berdiri di sini. Selamat pagi, Encik. Selamat pagi. Saya ada membuat satu barang yang saya percaya tentu tuan suka menerimanya. Cantik, bukan? Ya, cantik. Saya dapati mutiara hitam ini dari dalam tiram semasa saya ke laut. Cantik semua. Saya boleh beli. Berapa harganya? Ini dia. Mutiara ini adalah kepunyaan saya. Dia telah mencuri mutiara ini daripada bilik saya. Kalau saya adukan kepada pihak polis, sudah tentu saya mendapat kembali mutiara ini. Tetapi tidak. Saya akan tidak berbuat demikian. Kalau tuan menjualkan mutiara ini kepada saya, berapa harganya? Cik sangat baik hati. Bayarkan modal kepada saya sudah cukup. Terima kasih. Apa boleh tuan menolong saya? Oh, sudah tentu boleh. Begini. Kau belum pergi lagi, Mariam. Kau betul bodoh. Aku beri kau uang supaya kau pergi dan terlepas dari kesusahan. Sekarang kau telah terlambat. Semalam, aku nampak Ali bercakap dengan inspektor polis. Mungkin dia akan datang menangkap kau hari ini. Tidak, mustahil. Ali tidak akan berbuat serupa itu. Kau jangan berangan-angan macam budak-budak, Mariam. Mutiara itu lebih mahal harganya dari diri kau. Kau lihat diri kau. Siapa yang mau dengan kau? Kau dengar nasihatku dan pergi dari sini. Abang yang dikasihi, Abang, saya tidak mencuri mutiara itu, tetapi saya ada ambil gambar Abang. Maafkan saya dan jangan diadukan kepada pihak polis. Yang benar, Mariam. Aku harap keduanya sedang mengadakan majlis perkawinan besar-besaran. Mereka berdua padan. Saya rasa Rahman akan menyesal tidak lama lagi di dunia ini. Macam mana dia nak senang dia dapat mak mentua yang semacam itu? Ini yang kau tengok-tengok jam ni pasal apa? Ada tetamu mau datang. Apa Pak Cik tak pergi tempat perkahwinan itu? Apa aku? Ya. Tak sualah aku nak ke sana. Ini yang kau pakai cantik, kain cantik, baju cantik nak ke mana? Pergi ke rumah perkahwinan itu. Dan Pak Cik juga. Hari kemarin, saya ketemu dengan seorang laki-laki. Dia sudah berjanji dengan saya mau pergi ke majlis perkawinan itu. Saya ada satu hadiah yang istimewa buat pengantin baru itu. Pak Cik, besok saya akan meninggalkan kampung ini. Karena kalau sedih dan sepi, Mariam tidak ada di sini. Yang pertamanya, saya akan menemui ayah dan ibu. Dan kemudian saya akan terus mencari Mariam hingga ketemu dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Min?
Nampak enak pergi tempat majlis perkahwinan. Ya, dia nak ke sana bersama kita. Saya percaya Rahman sudah tentu tidak begitu senang melihat kita di sana nanti. Nah, coba lihat, Pak. Mutiara yang hilang hari itu ini? Iya. Rahman kawan baik kita itu telah menjualkan mutiara ini kepada Amir beberapa hari yang telah lalu. Sekarang baru saya tahu mengapa dia mau Maria meninggalkan kampung ini. Supaya senang dia menuduh. Haha. Kalau begitu aku tak sabar lagi. Aku mesti pergi tempat lirik perkawinan itu. Sejahteralah hidupmu, Rahman. Sama. Aku percaya kau kedua akan hidup bahagia. Pemberianku yang tidak sepertinya. Aku tahu kau sungguh inginkan ini. Mutiara yang telah membawa penderitaan yang tak sudah pada diriku. Oh ya, Rahman, aku suka memperkenalkan kau kepada seorang. Mungkin kau telah kenal kepadanya. Dia itu adalah penjual alat perkakas menangkap ikan, juga penjual emas dan permata. Dialah yang menjualkan mutiara ini kepadaku. Dan dia telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya bentuk rupa orang yang menjualkan mutiara itu kepadanya. Kapan majelis ini ditamatkan nanti, kuharap sudilah kau menerima hadiahmu daripadaku. Nanti dulu. Amin. Aku mau bercakap dengan kau. Aku harap kau datang ke rumah untuk memberi penerangan ini semua. Boleh tak? Curi di dalam rumahku. Tapi sekarang anakku sendiri telah berkawin dan bersuamikan dengan pencuri. Ini adalah pilihan kau sendiri, Salma. Bila seorang ibu itu kejam, anak-anaknya akan menderita. Aku adalah seorang ibu yang kejam. Disebabkan kekejamanku, Maryam sengsara. Maryam menderita. Oh, dengan disebab perbuatanku yang kejam, anakku sendiri Salma akan menderita disebabkan perbuatan suaminya. Maryam, aku akan cari kau, Maryam. Dan ibu akan minta ampun kepada kau, Maryam.
Mutiara itu telah saya serahkan kepada Salma sebagai hadiah. Pada masa ini Datuk sedang menjalankan langkah terhadap Rahman. Tetapi saya kehilangan seorang gadis yang berhati suci di dunia ini. Dia menghilang diri dengan hanya meninggalkan satu pesan. Masih lagi mereka memecah batu itu ya? Ya, masih lagi. Mina, bawa aku pula minuman kemari. Saya akan mencari dia hingga ketemu. Kemudian saya akan kembali semula ke pulau itu. Ayah dan ibu tentu suka dengan Pak Yin. Sungguh baik hatinya. Maria, kau. Tidak. Mariam, Mariam. Ya tak kemana pergi. Adakah kau menerangkan dia yang kau tinggal di sini? Tidak, saya tidak menerangkan nama pulau ini, Bu. Mana dia? Kemana dia pergi? Dia telah pergi. Katanya tuan dah bawa dia kepada kuni. Ke sana? Ya. Saya mau pergi padamkan. Tahan. Barat haluan menuju
timur, dari timur, haluan utara. Jaya menjadi hancur.